Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karnaval Budaya. Pada kesempatan hari ini tanggal 18. Sebenarnya capek ya, karena kemarin habis acara Karnaval. Tapi mau gimana lagi, demi mendokumentasikan acara Karnaval, tanggal 18 ini kita berada di Desa Ngetosari ya. Kita berada di Desa Ngetosari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Jadi ini masih awalnya, masih cerah cuacanya ya. Gak tahu nanti kalau siang mungkin lebih panas. Oke, kita tunggu dulu kontingen-kontingennya biar kumpul. Kita akan mencari lokasi yang bagus ya, Angelnya, dan support juga untuk merekam. Baru mau pada kumpul ya, menuju star. Ini kontingen nomor 1. Ini juga sound tadi ya, nomor 2 ya, dari Dusun Kedung Agung. Desa Ngetosari dimeriahkan oleh seluruh warga Desa Ngetosari yang berjumlah kendaraan mobil mengikuti karnaval. Oh, ini ogoh-ogoh tahun lalu ini. Ini masih berbondong-bondong kumpul ya, jadi banyak banget kontingennya ya. Ini pasukan-pasukan kebaya mau kumpul ke bawah, ke garis star atau di depan balai desa, Desa Ngetosari. Ini dari Dusun Puguh. Wih, ini ada kreasi ogoh-ogoh lagi. Hanuman. Dan ini ada yang besar. Ini mirip ogoh-ogoh yang viral tahun lalu yang terbakar di Jawa Barat itu ya. Ya, ini mirip. Ini ada kerennya. Pokoknya Desa Ngetosari ini baru satu kali ini saya ke sini, ternyata memang luar biasa ramai. Itu tadi tuh di bawah itu masih banyak lagi kreasi ogoh-ogoh. Mungkin ini akan dibagi untuk beberapa part. Tunggu-tunggu sudah mulai berjalan ya. Ini sampai kuda, karena treknya ini tuh tanjakan terus ya. Panasnya juga luar biasa ini. Menanjak ya jalurnya ya. Aku nggak tahu ini.
Bondo Benowo bener. Banyak banget kuningnya. Kuningan berikutnya ini dari gunungan pemerintah desa Kertosari ya, gunungan sayur ya, sayur dan buah itu oleh MI Grup Atakwa. Barisan anak-anak sekolah yang untuk bagian depan ini ya, MI Grup Atakwa. Halo. Ikuti dari RA Al-Mutakin Kertosari ya. Itu banyak banget kontingennya. Nanti semisal terlalu panjang itu tetap tak bagi menjadi part ya. Jadi part berapa part gitu biar enggak kelamaan. Biar cepat juga proses uploadnya. Ini mungkin wali-wali murid atau wali kelas dari RA Al-Mutakin. Itu full tanjakan itu, memang rutenya itu luar biasa. Dari SD Negeri Kertosari, mendingan anak-anak SD juga. Ini memang agak lama, memang ternyata itu rutenya itu tanjakan, full tanjakan. Lalu tadi itu waktu datang ke lokasi ini tuh sampai kaget ya, karena full tanjakan. Thank you.
Cabas Kidul. Oke, ini sudah mulai dari kontingen dusun ya. Kontingen nomor 1 ini dari dusun Puguh RT 3 RW 2. Sudah terlihat sound. Kita jemput aja, kelamaan kalau nunggu karena ini tanjakannya. Asli ini tanjakan, jadi kayak nggak fokus joget tapi lebih fokus ke naik. Sayangnya tanjakan ya mas ya? Tanjakan nih, ini kereta monggo. Dengan ogoh-ogohnya Anoman. Sayangnya tanjakan ya mas ya? Tanjakan nih, ini kereta monggo. Dengan ogoh-ogohnya Anoman. Ini kontingen nomor 2 dari dusun Depok.
dengan gunungan sayur. Wah, panasnya luar biasa ini. Mantap ini. Semangat Mbak, panas luar biasa. Semangat, semangat. Sumpah ini yang rekam aja nggak apa, apalagi yang ikut karnaval loh. Panasnya. Ini dengan kreasi opo-opo. Itu tanjakan mantap. Tanjakannya tinggi banget. Ini baru dua dusun ya. Kalau nggak salah itu ada berapa ya? Ada 15 kontingen kalau nggak salah itu. Pokoknya rame banget ini. Kontingen nomor 3 dari dusun Munggang. Semangat ini. Mantap RT3 RW1 Desa Kertosari ya. Jadi ya kontingen itu identik dengan membawa gunungan tumpeng sayur. Ini kostum ini. Ini menggunakan ogoh-ogoh keren ini. Mantap, mantap. Jerapahnya itu lepas dari bonbin atau kemana, tapi gue diikutan untuk karnaval Indonesia. Jerapahnya sebenarnya harus panas. Kontingen nomor 4 ya, kontingen dari dusun ke posong, temanya nyawiji dan siji. Pokoknya jaraknya itu jauh-jauh, ini karena tanjakan juga ya. Panasnya juga luar biasa, tapi antusias warga juga melebihi dari luar biasa. Tetap semangat mereka semua. Ini adalah drum band CKN dari Babusari kalau nggak salah, drum band Panzer.